Dan semoga kalian semua, khusus yang muda ini, termasuk anak-anak muda yang diberi kabar gembira oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syabun nasya'a fi ibadatillah, yang mendapatkan perlindungan dari Allah, payung dari Allah kelak di padang mahsyar, di saat tidak ada lagi perlindungan dan payung kecuali dari Allah, di saat matahari secengkal di atas kepala manusia, akan tapi di sana ada manusia yang tidak merasakan panasnya terik matahari saat itu, karena mereka mendapatkan perlindungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya mereka itu adalah anak muda yang tumbuh dengan kenal Allah, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sepertinya, dan semoga ini adalah Anda semuanya. Anda semua yang menjadi hamba kelak mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan Allah. Maka tolong disyukuri. Dan tanda mensyukuri ini, apakah kita selalu mengingat nikmat ini? Kita ingat dan kita ingat, sampai kapanpun harus tetap kita suburkan kerinduan. Dan tidak cukup kita bisa menghadiri tempat semacam ini, kalau memang benar Anda rindu dan senang kepada majlis semacam ini, maka buktikan, ajak orang lain untuk menghadiri majlis ini. Maka inilah yang perlu, bukan sekedar kita menghadiri sesaat lalu esok hari kemana, tidak. Selagi Anda menghadiri majlis, maka selamanya harus menjadi ahli majlis, sampai kelak dibangkitkan bersama majlis Nurul Mustafa, bersama Habibana Hasan, dan bersama kakek beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita hadirkan di hati kita, majlis mulia. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat ini, maka bisa jadi esok hari telah dirubah oleh Allah, yang semula menghadiri tempat mulia, akhirnya menghadiri tempat maksiat, na'udzubillah. Maka yakini ini adalah majlis mulia.